Yo, hai gengs, aku Kloits, dan di video kali ini aku bakalan main Minecraft lagi di server Sans SMP Season 5. Oke, jadi di video sebelumnya ya teman-teman, aku itu membuat pemancingan, yaitu AFK Fishing lebih tepatnya ya. Nah, jadi kan kemarin itu aku membuat Neptunium Fishing Rod. Jadi ini kalian bisa lihat ada Enchant Mending, Lure 3, Unbreaking 3, dan Lock of the Sea 3. Nah, jadi enchanted-nya ini aku dapat dari San ya. Jadi San memberikan aku buku, terus dia memberikan aku secara gratis. Oh my god, thank you banget ya sekali lagi San. Dan ya, jadi itu video sebelumnya aku membuat AFK Fishing ya, teman-teman. Jadi hari ini guys, di sini aku pengen membuat tools ya, sesuai dengan perkataanku kemarin-kemarin, yaitu aku bakalan bikin tools. Ya, aku bakalan bikin tools karena ya you know, toolsku sangat-sangatlah burik. Jadi ya, aku di sini pengen membuat tools yang lebih lagi ya kan. Jadi ya, aku di sini akan menggunakan netherite-ku. Wait, netherite-ku ada di mana ya? Di ender chest kalau nggak salah. Nah, jadi di sini aku bakalan ambil netherite ingot-ku dan kemudian enchanted book yang lainnya. Wait, ini oh ya, sama wither skeleton. Ya, Wither Skeleton School maksudnya ya. Nah, jadi rencananya di sini aku pengen buat senjata X, yaitu X of Executioner kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, jadi X of Executioner-nya ini sama seperti pedang. Ya, jadi ini sama seperti Diamond Sword kalau nggak salah, atau Netherite Sword. Soalnya, X of Executioner ini mempunyai 10 attack damage dan 1,6 attack speed. Jadi ini sama persis kayak sword kalau nggak salah ya. Sword ini, Netherite. Coba kita lihat apakah sama Netherite Sword. Kalau nggak salah sih sama ya, teman-teman ya. Atau nggak dari X ini, Netherite. Coba kita lihat. Oh, beda. Oh, ternyata sama kayak Netherite X, cuman ini attack speed-nya sama seperti sword. Ya, sama seperti sword. Jadi, X of Executioner ini sangat ini ya, sangat berguna sekali untuk melawan mob-mob yang ada di Sans ya. Soalnya ya mau bagaimana gitu kan? Aku di sini mempunyai sword yang biasa doang gitu loh, dan ini attack damage-nya cuman 11,5 karena di sini aku belum upgrade sharpness 5 ya, teman. Dan di sini juga ada enchant radiance karena enchant radiance ini sangatlah ini guys, sedikit kurang berguna ya untuk melawan mob-mob. Jadi ya karena itu di sini aku pengen buat senjata baru, yaitu X Executioner sama sword yang baru. Ya, mungkin di sini aku bikin swordnya itu menggunakan long sword juga, sama seperti long swordku yang sebelumnya yang diamond ini, sama ini guys, X of Executioner ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita bakalan bikin aja handle. Handle itu kalau nggak salah kita harus menggunakan stick dan string ya. Oke, berarti benar. Dan sekarang kita akan mencari stringnya ada di mana. Oke, di sini ada. Dan kemudian kita akan membuatnya di sini. Oke, jadi handle. Dan kemudian, kalau nggak salah, handle-nya ini kita akan menggunakan ke longsword dulu. Longsword diamond maksudnya ya, teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Dan ini baru nanti tinggal upgrade ke netherite ya. Oke. Oke, jadi di sini kita bakalan ambil diamond-nya dulu. Kita ambil block of diamond ini. Kita jadiin aja diamond. Dan kemudian kita akan membuat langsung ini ya, handle-nya. Oke, diamond longsword. Oke, kita udah mempunyai yang baru. Dan sekarang kita coba akan enchant sword ini. Coba ya. Oh, ini ada unbreaking. Oke, berarti kita di sini akan mengambil lapis lazulinya dulu. Wait ya, itu ada unbreaking lumayan sih. Kalau misalkan kita dapat sharpness, kita nggak perlu upgrade lagi sih sebenarnya ya. Oke, kita lihat dulu apakah kita mempunyai lapis. Oke, punya. Dan kita akan balik ke tempat enchanted tadi. Oke, ini kita enchant aja. Dan ini memerlukan 42 XP ya. Oh my god, ini mahal sekali ya XP-nya. Oh, aku ternyata mendapatkan fair aspect juga guys. Dan ini ada Illager's Band. Wow. Oh, ini mungkin untuk melawan Illagers atau Pillager. Illager's Band. Band. Ya, mungkin ini untuk melawan Illager atau Pillager. Mungkin. Soalnya tulisannya itu Illager's Band. Jadi ini mungkin bisa melawan Pillager-Pillager kali ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang tahu. Kalau misalkan kalian tahu, kalian bisa komen di section di bawah ya teman-teman. Oke. Berarti ini udah lumayan menurutku, soalnya ini udah ada Fire Aspect dan Unbreaking 3. Dan kemudian guys, kita akan mengambil Enchanted Book kita yang ada di chest ini ya. Jadi kemarin aku membuat chest dan aku taruhin semua di sini. Dan di sini kita akan ambil Looting 3, Fire Aspect, oh nggak usah. Kita udah punya Fire Aspect, Mending kita. Oke, ini udah ada Mending sih sebenarnya. Dan kemudian kita akan ambil Sweeping Edge-nya. Terus ambil apa lagi ya? Tadi Sharpness udah belum sih? Belum ya? Oke. Kita ambil sharpness 5 kita. Dan kemudian kita akan ambil apa lagi nih guys? Apa yang penting lagi sih? Swirling ya? Swirling. Swirling kayaknya kita perlu sih. Soalnya itu kayak ada tornadonya gitu loh. Oke. Kayaknya udah ya. Harusnya udah semua. Dan kita langsung aja
Oh wait, aku harus bikin ini dulu guys, executioner-nya dulu guys. Bentar, aku harus cari gimana cara buat ininya, X-nya ya. Oh, oke. Okay. Jadi pertama itu kita harus menggunakan diamond axe, terus ini ada blaze rod, blaze powder, 2 netherite ingot dan wither skeleton. Ya, yang paling inget aku wither skeleton sih. Oke, okay. Berarti kita akan gunain netherite ingotnya ini 2 untuk executioner kita. Oke, okay, berarti kita akan buat blaze powder-nya dulu. Kita ambil 2 blaze rod, terus kita jadiin aja ini menjadi blaze powder dan kemudian kita akan buat ininya, diamond axe-nya. Oke. Okay. Kita buat aja ke stick, terus kita akan membuat diamond axe-nya. Oke, okay, jadi seperti ini, blaze rod-nya di atas. Kayak gini ya kan? Ini, dan seperti ini. Oke, okay. Dan ya, sekarang jadi axe of executioner. Dan mungkin kita bisa enchant kali ya, ininya. Axe of executioner-nya. Siapa tahu kita mendapatkan... Wow, kita langsung dapat fair aspect, guys. Oh my god, lumayan nih. Kalau nggak ada knockback, bisa overpower nih, guys. Mudah-mudahan nggak ada knockback ya, teman. Wow, kita sekalian mendapatkan unbreaking-nya juga, guys. Let's go. Lumayan ada ini ya, fair aspect ya, teman. Oke, oke, oke. Berarti, sekarang kita udah mempunyai enchanted book-nya. Dan kemudian, dan sekarang aku udah mempunyai Axe of Executioner-nya menggunakan unbreaking 3 dan fair aspect. Dan di sini aku juga pengen ini ya, buat Neptunium-nya ini menjadi ke ada enchant-nya gitu. Jadi kita pakai aja ini, ada unbreaking 3, lumayan kita ambil. Oh my god, wow, aku langsung mendapatkan enchant yang sangatlah OP guys. Ada unbreaking, fortune 3, dan efisiensi 5. Wow, gila sih. Ini emang kekuatan kutukan dari Ring of Seven Curse ya. Wah, gila sih. Ini emang sangat berguna sekali ya, teman. Dan ternyata aku kehilangan 1 XP-ku untuk mengincen Neptunium Shovel-ku. Oh my god, oh no. Aku harus mendapatkan 1 XP lagi, guys, untuk mengupgrade Neptunium Shovel ini. Oh my god. Yaudahlah, aku mungkin FK Fishing di tempatnya Sun dulu ya. Soalnya lumayan ya. Di tempat Sun ada FK Fishing juga, guys. Oke, okay. Berarti di sini aku akan mengambil 1 XP level dulu di tempatnya Sun ya, teman. Dan by the way, Sun juga lagi FK ya. Dia selalu FK, as always. Ya udahlah. Sun, aku numpang mancing dulu ya. Sun. Sanon, Sun. Oke, dia nggak nyaut. Ya udahlah, mungkin dia lagi tidur. Dia tinggalin PC-nya. Ya udah, kita ambil XP-nya dulu ya, teman. Oke, dan sekarang XP kita udah 42 dan kita akan kembali ke tempat enchanted-nya ya. By the way, thank you Sun, aku numpang ya. Oke, langsung aja kita upgrade Neptunium Shovel-nya ini menggunakan enchant. Kita lihat apakah kita mendapatkan, wow, dapat shield touch tapi nggak ada efisiensinya. Oke, lumayan, it's okay. Dan ya, sekarang kita udah enchant ini ya, sword kita yang baru sama Axe of Executioner kita. Dan kemudian kita akan tempa, wait, tapi ini sih, kita ini dulu ya. Kita tambahin diamond lock sword kita menggunakan buku-buku kita yang ini dulu ya. Kita akan menggunakan mending. Oke, level 2. Terus apa lagi? Sweeping edge. Oke. Tadi agak mahal nggak sih? Nggak tahu ya. Tadi ada sharpness 5. Oke. Sharpness 5. 8 XP. Oke. Sekarang kita udah mempunyai sharpness 5, sweeping edge 3, mending fire aspect 2, illager's band, dan unbreaking 3. Sama swirling. Swirling tadi ada di sini ya. Oke, okay, swirling. Oh my god, no. Salah. Sword. Wow, lumayan mahal juga ya. 13 XP, guys. Oke, okay, mungkin kita bakalan namain ini ya. Longsword kita. Menggunakan nama longsword kita yang lama maksudnya. Oke, okay, kita upgrade. Dan kita copy. Oke, okay, 14 XP. Oke, okay, sekarang sisa 8 XP. Dan mudah-mudahan kita bisa mengupgrade Axe of Executioner kita ini menggunakan sharpness 5 kita yang ada di sini ya, teman. Oke, coba kita lihat apakah kita mempunyai sharpness 5 di sini. Kayaknya nggak ada ya. Atau mungkin, oh ada nih. Oke, semoga aja bisa ya Axe of Executioner kita. Coba ya. Oh, bisa guys. Oke. Dan sekarang hancur, oh my god. Oh no. Oke. Sekarang kita udah mempunyai Axe of Executioner kita. Dan ini kita langsung aja upgrade longsword kita menggunakan netherite ingot kita. Oke, dan ya. Yeah. Sekarang kita udah mempunyai longsword ini dan Axe of Executioner ini. Oke, okay, berarti ini attack damage-nya lumayan lebih besar ini ya, longsword ya, daripada ini, Axe of Executioner. Di sini cuma 13 attack damage dan longsword-nya ini 13,5. Tapi ini sama seperti sword biasa sih kalau kita pakai ini ya, Executioner kita. Mungkin ini kita bakalan gunain kayak gini aja dulu ya. Nanti kalau misalkan aku mendapatkan XP lagi dengan FK Fishing, mungkin aku bakalan upgrade lagi ya.
Oke guys, jadi karena bulan ini itu adalah bulan akhir, yaitu di Oktober ya. Jadi hari ini sangat kebetulan sekali ya kan, di bulan akhir ini aku belum mengambil ini ya, kunciku ya. Jadi kita di sini bisa slash claim, apa ya namanya, Oktober 21. Bener nggak ya? Coba aku lihat Discord Sans dulu ya. Oke, ternyata caranya itu Ok 04. Oh salah, 4. Namamu tidak terdaftar, sudah bayar server atau sudah mengklaim voucher? What? Aku udah bayar server, Kenan. Oh my god, gimana ini? Aku harus mengambil voucherku guys. Ya, kebetulan banget ini akhir bulan. Gimana ini Naki? Oh no, aku harus tag Naki guys. Naki-kun. Ya, padahal aku udah bayar bulan ini guys. Ini udah bulan ini guys, bulan akhir. Gimana ini teman-teman? Aku pengen gacha, tapi ini aku dapat ini sih. Beberapa standar kiku sih, cuman 3. Dan mungkin kita sementara klaim yang ini dulu kali ya, yang kita punya dulu lah, nanti baru ini ya, baru kita kontak ke Naki ya. Oke, sekarang kita akan ke spawn ya. Dan oke, sekarang kita ada di spawn dan kalian bisa lihat ini aku, oh my god, ini aku jadi Aquaman apa guys? Gila, cepet banget guys, gila nih tuh. Wow, oh my god, ini aku tanpa sprint ya, coba aku sprint. Wah gila, ini aku beneran jadi Aquaman sih guys, kalau misalkan kayak gini ya, pakai armor Prisma Ride guys. Wow, okelah. Oke, jadi sekarang kita akan gacha dan langsung aja kita buka yang pertama-tama dari standar key dulu ya teman-teman. Kita buka dan apakah kita bisa melihat XP? Oh, ini ada Tetratom sih. Tetratom ini buat XP ya teman-teman. Kalau misalkan kita mendapatkan Tetratom, kita bisa upgrade tools-tools kita ya. Oke, nampaknya kita nggak dapat XP ya. Tapi kayaknya kita dapat bom ya. Coba. Oh enggak, aku dapat ini. Power Crystal. Oh enggak, what? No, aku dapat apa ini? Golden Apple dong. Oke. Okay. Aku kira aku bakalan dapat power kristalnya tadi. Ya udahlah. Oh, dan sekarang kita mendapatkan 20 PT, guys. Wow. Oke. Kita dapat soft crate lagi. Ya, ini kesempatan untuk membuka gacha lagi ya sebenarnya. Oke. Coba kita buka kedua kali. Apakah kita bisa mendapatkan XP? Dan di situ ada Tetratom. Sebenarnya XP battle ini loh, dikalahkan sama Tetratom loh. Soalnya Tetratom XP-nya lebih gede guys daripada XP battle doang. Kalau nggak salah ya. Nggak tahu juga sih. Soalnya Tetratom banyak banget guys XP-nya. Oke, gold ingot. Oh my god. Oke, mungkin kita bakalan buka standard soft crate-nya. Oke, dan oh my god, ada 2 Astral Dust di sini dan Boots of Swiftness. Wah, gila sih. Ini kalau misalkan aku pakai ini, terus apa namanya? Aku pakai Prisma Ride. Wow, itu sangat wow sekali ya, guys. Tampaknya kita nggak bisa dapetin bintang 4 karena ya, you know, bintang 4-nya jauh banget, guys. Ya udahlah, sedih banget, guys. Oh my god. Tadi standar bannernya ada ini loh, 4 atau 5 ya? 4 kayaknya 5 deh. 5 yang bintang 4 ya. Aduh, sayang sekali ya guys, kita tidak mendapatkan yang bintang 4, teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa guys, it's okay. Kita hanya ingin membuka gacha kok, siapa tahu kita mendapatkan XP ya kan, tanpa harus FK fishing. Ya udahlah, aku mau lihat apakah kita bisa mendapatkannya lagi. Corrupted Tom, duit? Duit kah? No, Golden Apple pasti. Tuh kan? Iya guys, Golden Apple. No, kenapa Enchanted Golden Apple? Aku tidak butuh ini. Oh tidak. Oh? Oh, aku dapat PT lagi, guys. Wow. Wah, ini pasti ada yang bintang 4 nih, teman. Okelah. Kalau misalkan kita mendapatkan PT 20, kita masih bisa membuka limited bannernya ya, guys. Oke, aku akan membukanya, guys. Karena ini kesempatan terakhir untuk membuka gacha. Let's go. Kita akan buka, guys. Let's go. Apa yang bintang 4? Oh, no. Nggak ada Straldus ya? Nggak apa-apa lah. It's okay. Ada Light Feather. Tapi Light Feather katanya nggak ini sih, nggak berguna sih kayaknya. Tapi ini ada Sabri Wing, ini bow ya. Dan, oh ini Light Feather-nya ada 2 nih guys, oh my god. Oke, mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan Light Feather atau yang lain mungkin. Kita lihat. Saber? Saber kah? Oh no, Neptune Bounty. Yaudahlah, Neptune Bounty guys. Oke, ternyata kita mendapatkan Neptune Bounty guys. Ya, jadi hari ini aku sedikit kurang hoki ya teman-teman. Yaudahlah. Ternyata kiku udah habis. Tapi sebenarnya aku ini sih kinya ada banyak lagi sih. Cuman Naki belum settingin aku voucher buat aku ambil gitu di bulan Oktober. Sedih banget guys. Padahal aku udah bayar server tapi belum di setting. Ya udahlah, nggak apa-apa guys. Mungkin untuk sementara aku buka itu dulu ya. Udah. Ya udahlah, it's okay. Dan ya, mari kita pulang ke Panda City ya temen. Oke, sekarang kita udah balik ke tempat halamanku dan kita bakalan gabungin ya ini.
ex executioner kita. Wait, anvilku hancur ya. Yaudahlah, aku tidur dulu ya. Oke, sekarang sudah pagi hari dan sekarang kita akan membuat anvilnya dulu. Apakah kita mau punya iron? Gak punya sih kayaknya. Cuman ada di chest ini satu-satunya ya guys. Kita ambil 3. 4 sih. Oke. Terus kita akan buat anvilnya ya. Ini iron ingot dan... Oh wait, kenapa aku jadiin semuanya? Ya ampun. Salah ya guys. Aku harusnya jadiin satu aja. Oke. Terus jadi anvil. Oke. Sekarang kita balik dan kita akan menaruhkan anvil kita di ini ya. Bagian enchanter kita. Oke, terus kita akan menambahkan apa ya nih? Kita looting belum sih ya. Oh my god, looting 17 guys. Coba yang lain. Looting yang ini mungkin... Ini lumayan gak sih guys? Oh iya, has changed to be head slain monster. Its level of looting applied adds 5%. Oh, ini sebenarnya menambahkan ini juga ya. Looting juga ya selama ini. Menambahkan 5%. Lumayan sih. Kalau misalkan ini gak ada apa-apa. Ya, mungkin kalau misalkan untuk grinding kita pakai ini aja kali ya. Oke, kita upgrade aja looting kita ke ini ya. X of Executioner kita. Oke, sekarang kita udah mengupgrade senjata kita. Dan gimana menurut kalian? Apakah Enchanted ini sudah lumayan bagus? Kalau misalkan ini udah bagus, mungkin kalian bisa komen di bawah apa yang harus ditambahin lagi. Kalau misalkan kalian tahu ada enchanted apa yang bagus untuk tools kita, ya sekali lagi kalian bisa komen di section di bawah ya teman-teman. Oh iya guys, di sini aku juga pengen surutin airnya juga. Nah, jadi kan ini airnya ini kan full. Full ini ya, sampai atas gini. Nah, jadi hari ini aku di sini pengen surutin. Jadi biar pausnya itu nanti bisa hidup ya teman-teman. Mungkin sama lumba-lumba juga kali ya, soalnya kalau nggak salah lumba-lumba juga ini ya, hewan mamalia juga ya. Oke. Dan sekarang kita akan mulai mengurasnya, tapi kita tutupin aja seperti biasa dulu lah. Jangan dikuras ya, soalnya sayang banget kalau misalkan kita kuras pakai sponge. Kita giniin aja ya temen. Oke guys, jadi ini air-airnya udah aku surutin semua, dan mungkin menurut kalian... seperti yang teman-teman bilang, airnya disurutin aja. Jadi ini kayaknya harusnya pausnya ini udah bisa bernafas. Mungkin ya, kalau misalkan kita tambahin paus, harusnya. Soalnya waktu itu paus walaupun satu blok aja itu harusnya udah bisa ya teman-teman. Kalau misalkan pausnya itu nggak bakalan loncat ke atas atau terobos ke atas. Harusnya udah bisa seperti ini ya guys, oke? Dan ya, jadi ini udah aku surutin semua. Dan mungkin kita bakalan cari paus di lain waktu lah ya, oke? Dan mungkin nantinya kita bakalan mencari paus di video selanjutnya ya guys, oke? Oke guys, jadi segini dulu video kita untuk kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe juga channel Kloids. Dan kita akan bertemu lagi di video atau live streaming selanjutnya. Bye-bye!